Kasih tremak satu kali. Shiro. Hey guys, assalamualaikum. Shiro di sini. Saya dah lama sangat-sangat tak makan nanchis. Di depan saya ni ada nanchis extra serta ada juga tandoori dan tepi ni ada kima, bukan kimak ya, tapi kima, kima ayam. Saya sebenarnya dah tak sabar nak makan ni, jadi kita tuang air dulu. Minum dulu. Bismillah. Ayo tarik sis. Semongkong. Macam mana ni? So, first bite untuk korang. Bismillah. Saya sebenarnya first time makan kima ni. Untuk rasa ni, dia seakan-akan rendang. Lebih kurang lah. Sedap lah makanan ni. Cuma dia tak ada kick macam kita punya rendang. Tapi ni cukup rasa lah. Sedap pula rata macam ni. Ini makan dengan roti sedap ni. Ini roti kan? Ambil tu. Ada chutney. Ni pecah ni dia macam dah lain. Pelin lah dia punya chutney ni. Dulu pekat tau. Terasa dia punya kelapa min-min ni semua.
Kering je kak. Dia yang bestnya, cheese ni bagi saya, bagi saya lah kan, tak muak. Ayam ni kering sangat lah. Eh, tadi dah pergi cair kan? Sama juga. Dia panas tapi dia dah keras. Mungkin lama kot. Penat aku pergi panaskan. Makan tepi ni. Asal. Ya, ayam ni saya makan yang terakhir. Ayam ni kurang best lah. Dia tak cukup rempah. Tak tahu kenapa. Yang ni sedap. Saya syak dia punya pekerja yang buat ni. Dah tak ada PKP kan. Rasa dia ada sikit lah kan. Tapi yang ni memang tak sedap. Cancel jangan ambil dia punya tanduri. Puas hati dia orang tu. Tak ada lawa kondok.
Muak. Cintailah mana tidak berkira. Alhamdulillah, kenyang sudah. Dan ya guys, video sampai sini saja. Saya sebenarnya sedang muak ni. Tapi dia lapar. InsyaAllah akan datang, saya akan cuba cari lagi menu-menu yang menarik untuk korang tonton. Kalau korang ada idea juga, boleh drop komen dekat pin komen di bawah. Dan ya guys, stay muak. Bye.